Hai guys, hari ini kita akan unbox Honor 9X. First of all, I nak thank you all of you yang sudah subscribe channel I. Sekarang subscriber aku dah ada 10,000. So, thank you so much and I love you all. So, hari ini I akan buat giveaway tapi bukan Honor 9X ini. Sebab Honor 9X ini aku loan dengan Honor, jadi I tak boleh buat giveaway. Tapi I akan buat giveaway benda lain lah, okay? Yang 4 giveaway nanti I akan cerita. Hari ni I nak bagi tahu offer yang best kat korang. Sebab musim Merdeka ni, Honor ada buat offer yang best kat phone ni, iaitu Honor 9X. Honor 9X ni sebenarnya dia sama dengan Huawei Y9 Prime. Cuma Y9 Prime tu 4GB RAM dan Honor 9X ni 6GB RAM. So sebelum unbox, kita tengok dulu apa spek yang ada pada phone ni. Display dia 6.59 inci, memory dia 128GB dan 6GB RAM. Kamera belakang dia ada 3, 48MP untuk main camera, 8MP untuk ultra wide angle, 2MP untuk depth camera. Kamera selfie pula 16MP. Prosesor dia pakai Kirin 710F dan bateri dia pula 4000mAh. So kalau kita tengok kat spek dia ni, phone ni agak okey sebab phone ni mid-range phone. Dulu masa launching, phone ni dijual dengan harga RM999. Tapi sekarang dah turun 100, jadi harga pasaran sekarang ialah 899. Tapi musim Merdeka ni, Honor ada buat offer lagi. Sebab offer ni cuma special untuk viewer aku aja. Korang boleh dapat lagi RM100 discount daripada Honor. Jadi harga dia cuma tinggal RM799 aja. So kalau korang tengah cari bajet smartphone yang bawah 800, korang boleh try ambil yang ini. Sebab kalau korang beli Vivo Y30 harga RM799, RAM dia cuma 4GB aja. Kalau korang ambil Oppo yang A31 yang 6GB RAM, harga dia RM899. Phone ni saya rasa agak okey sebab screen dia memang full screen. Dia tak ada punch hole, tak ada notch. Jadi masa korang main game ke layan movie, screen dia memang tak kacau. Kalau masa gaming, performance dia kira okey, tak lag. Cuma grafik dia ada kurang sikit saja. Tapi still kira okey lagi. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni. Phone Honor 9X 1, GPU case, SIM jack, USB Type-C dan charger 3 pin 10 watt. Kat sebelah kanan ada volume button dan power button. Kat sebelah bawah ada 3.5mm headphone jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri tak ada benda. Kat atas pula ada mic, SIM card slot dan selfie camera. SIM card dia pakai hybrid. You boleh masuk 2 SIM, tak ada memory card ataupun 1 memory card dan 1 SIM card. Kat belakang pula ada 3 kamera, flash, fingerprint sensor dan logo Honor. Kat depan pula dia full screen, tak ada notch, tak ada punch hole. So sekarang kita akan tengok apa function yang ada pada phone ni. Kat sini I cuma nak share kat korang apa function yang ada kat dalam phone ni. Sebab sebelum beli phone, korang memang nak buat survey kan? Jadi lepas korang tengok video ni, korang dah tak payah survey dekat kedai dah. Sekarang kita akan test kamera dia. Kamera dia agak okey, no complain. Video recording saya rasa biasa-biasa je, tapi still kira okey lagi. So apa kelebihan phone ni? Phone ni saya rasa agak best sebab screen dia full screen, memory dia besar, RAM dia tinggi dan harga dia pun kira berpatutan. Jadi kalau korang nak beli phone ni untuk gaming dan kerja harian, saya rasa agak okey. Yang tak best tentang phone ni ialah charger dia cuma 10W saja,
SIM card dia 2 slot aja dan phone ni tak ada face unlock. Tapi overall, phone ni still kira okey lagi. Jadi kalau korang nak beli phone ni, link dia akan letak dekat description. Lepas tu korang masukkan kod ni, korang akan dapat lagi RM100 discount. Jadi harga dia cuma tinggal RM799 aja. Last sekali tentang giveaway, saya akan bagi free authorized Joy TV app yang boleh tengok movie dan live channel online yang berharga RM100 kepada 3 pemenang. Kod ni korang boleh tengok movie dan live channel untuk free 12 bulan. Jadi macam mana nak menang authorized code Joy TV app ni? Korang cuma kena komen kat bawah, tulis I love Honor. Lepas tu in the next video saya akan announce pemenangnya. Pemenang itu I pilih random aja. Jadi kalau tak dapat jangan marah ya. Lain kali I akan buat giveaway lagi. So itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni tolong like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.